everyone, happy to Jarang Jangsa. Hai. Oke, jadi di video kali ini karena aku abis nge-review dan nge-swatches si Hanasui Madorable, jadinya aku penasaran dia warnanya beneran mirip gak sama yang aku pikir mirip. Tapi di sini aku nggak bakal bahas packaging, aplikator dan lain sebagainya karena ya udah dibahas gitu ya. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama langsung aja kita lihat reviewnya. Ini yang nomor 2, Brown Sugar Amazonian. Wah, ciao. Wow, kita tunggu ngeset dulu ya. Parah, ini mirip banget. Ini aku bisa bilang dupnya malah. Tapi versi murah ini 22.000, ini 89 sampai 120 ya kalau nggak salah ya. Ini warnanya benar-benar mirip banget ya nggak sih? Tuh. Ini sebuah kalau kalian lihat dari jauh nih, dari 3 km pasti nggak kelihatan. Jauhan, coy. Cuma kalau dari jauh gitu ya, itu kayak sama banget. Parah. Nih. Kan? Sumpah, akhirnya aku menemukan yang persis. Jadi yang kemarin menurut aku tuh yang paling mirip siapa sih? Pixie, BLP, Maple Waffle, sama Wardah. Kalah, ini yang paling mirip. Bener-bener mirip banget ini. Sumpah, ini aku kayak gak bisa bedain. Cuma bisa sih, nih ya. Si Amazonian ini tuh lebih... Tuh, kalian bisa lihat shiningnya gak? Kayak basah gitu, sedangkan yang ini dia si Hanasui. Dia matte. Kalau dari warna, si Hanasui ini lebih deep, lebih gelap daripada si Amazonian. Amazonian ini tuh kayak lebih muda warnanya sedikit. Tuh, kelihatan kan bedanya? Yang ini lebih gelap, yang ini lebih muda sedikit banget. Tapi ini sekilas bener-bener mirip banget. Ini gue kalau pakai sebelah-sebelah gini ke mall juga mbak-mbaknya kagak ada yang sadar. Kan pakai masker, jadi gak kelihatan. Dan yang ngebedain lagi yang si Amazonian lengket, yang ini enggak. Jadi ini lebih enak ya, lebih nyaman. Cuma ya untuk tahanannya dia emang gak bisa ditandingin ya. Ini mah udah dewa deh dia pokoknya. Oke, next ke warna selanjutnya. Nah, ini yang penasaran. Oh, beda kan? Selanjutnya ini si salted caramel aku samain sama 260 hazelnut. Kalau dari swatches di tangan kelihatan jelas bedanya. Yang ini tuh lebih banyak hint orange-nya. Seperti yang aku bilang di video sebelum ini, dia lebih banyak hint orange-nya. Jadi di muka tuh nude-nya lebih fresh, terutama buat kulit yang mateng. Kalau ini lebih ke nude yang pucat aja, yang gak ada hint-nya. Jadi balik lagi ke kalian masing-masing lebih suka yang mana. Kalau aku personally lebih suka si hazelnut, karena ini terlalu pucat di aku ya. Jadi kayak gak fresh. Cuma emang beda tipis banget ini bedanya. Cuma beda hint-nya aja. Oke, next ke warna selanjutnya.
Oke, jadi ini dia warna yang terakhir. Seperti yang aku bilang, si salted caramel ini tuh kucut-kucutnya ngingetin aku sama si seductress. Dan ya bener, cuma mereka bedain aja, yang ini lebih ke pink, kalau yang ini tuh kayak lebih ke brown. Tapi dua-duanya sama-sama bikin muka tuh jadi pucat, gak fresh gitu. Cuma kalau disuruh pilih dari keduanya, jelas aku lebih milih si Hanasui ini. Cuma ya tetap aja ini kalau dipakai sendiri gak bagus ya, karena terlalu pucat, kayak orang sekeratu mau. Oke, aku mau ganti lipstick dulu and then I'll be right back. Oke, jadi itu dia, kalian lihat sendiri gimana menurut kalian mana yang paling mirip. Ini yang aku pakai sekarang, ini aku campur antara salted caramel sama brown sugar. Menurut aku yang paling mirip ini ya, si brown sugar sama si Amazonian. Ini bener-bener kayak dupe dan dia tuh bisa dipakai sendiri, jadi don't worry anjay. Dan untuk yang nude-nya, menurut aku kalau kalian pengen pakai sendiri, mending beli aja si hazelnut, gak apa-apa mahal dikit. Cuma dia perfect nude gitu buat kulit so mateng, jadi nude yang gak bikin muka tuh jadi pucat. Pokoknya dia bagus banget kalau dipakai sendiri, apalagi kalau dibuat ombre, aduh. Sedangkan kalau yang si salt caramel dan si seductress ini masih terlalu pucat, jadi agak hati-hati. Dan ya udah gitu aja video aku hari ini. Aku harap kalian enjoy, aku harap kalian suka sama videonya. Jangan lupa di follow Instagram aku di @ditaucil_le3. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share ke semua teman kalian. Dan yang paling penting jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Karena kalau kalian gak subscribe, berarti kalian bukan subscriber aku. Dadah. Mampus. Ya udah, tanpa perlu berlama. Ya Allah, bocah ngapa sih? Dijadikan aja orang surupan. Astagfirullah bocah, itu kerongkongan kagak aus apa ya? Eh, tadi yang mana? Apa sih kabang gua? Ih, apaan itu? Bye-bye.